Aibtu Muhendi, anggota Polsek Adiwerna Polres Tegal, menghembuskan nafas terakhir usai mengamankan Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Tegal. Anggota Bayangkara berusia 57 tahun ini bertugas mulai dari mengamankan tempat pemungutan suara dan mengawal surat-surat suara tersebut hingga ke PPK. Wakapolres Tegal Kompol Arianto Salkeri mengatakan, diduga almarhum meninggal karena kelelahan dan terkena serangan jantung. Wakapolres juga mengatakan bahwa almarhum akan memasuki masa pensiun pada bulan Desember tahun depan. Atas meninggalnya almarhum Aibtu Muhendi, Polres Tegal mengibarkan bendera setengah tiang selama 3 hari ke depan. Selain itu rencananya Kapolres juga akan mengusulkan untuk menaikkan pangkat almarhum setingkat lebih tinggi dari yang sebelumnya Aibtu menjadi Ibda luar biasa. Perlu kami sampaikan bahwa telah meninggal 1 personil anggota Polres Tegal, Polsek Adiwerna, Aibtu Muhendi. Jadi pada awalnya yaitu yang bersangkutan melaksanakan kegiatan pengawalan kotak suara dari TPS ke PPS, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2018. Yang bersangkutan awalnya melakukan pengawalan sampai jam 22.00. Selanjutnya jam 22.30 yang bersangkutan atau almarhum minta izin dan kembali beristirahat di rumah. Selanjutnya pada keesokan harinya pada tanggal 28 almarhum dibangunkan oleh salah seorang anaknya pada pukul 05.00. Setelah almarhum bangun, almarhum merasa kedinginan, badannya menggigil, sehingga anaknya bersama istrinya mengantar almarhum ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Selanjutnya setelah sampai di rumah sakit, pada pukul 05.30 waktu Indonesia bagian Barat, almarhum menghembuskan napas yang terakhir dan meninggal dunia. Selain menemui Wakapolres, tim liputan Tribrata TV juga menemui Andi Dwi Prastio, anak almarhum. Andi pun menceritakan bagaimana detik-detik terakhir sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir. Subuh, Bapak mungkin sudah agak nggak sadar diri seperti itu. Jadi dia tidurnya sambil mendengkur. Setelah itu bangun, sempat bangun, lalu jatuh lagi. Nah, jatuh lagi itu udah nggak sadar diri. Lalu sekitar habis subuh, tepatnya jam 5 lebih 10 menit, kita bersama-sama bertiga, saya, adik saya, dan kakak saya, bawa ke rumah sakit dengan dibantu beberapa tetangga. Nah, tapi dalam perjalanan saya kebetulan yang membawa bapak sendiri di tengah. Saya membawa bapak di tengah, saya pegang tunjuk nadinya dalam perjalanan. Itu saya sudah curiga sudah nggak ada seperti itu. Tapi kan saya sebagai anak juga berharap mudah-mudahan ada sedikit tunjuk nadi atau nafas, sehingga dalam rumah sakit perjalanannya itu bisa diselamatkan seperti itu. Kita juga ke rumah sakit juga untuk memastikan saja. Ternyata kita sampai di rumah sakit Dr. Susilo di Slawi, setelah itu dibantu dengan perawat. Nah, setelah itu sampai rumah sakit langsung dibawa ke IGD. Nah, di IGD sudah ditempatkan, lalu dicek sama dokter, dan dokter bilangnya bapak sudah tidak ada seperti itu. Dari Tegal, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.